tuh era Majapahitan nih. Bekas nisan gue. Bekas nisan ya. Lah, iki asli gapura Majapahit iki. Iki asli gapura Majapahit. Berubah total, Mbak. Eh? Apa nih? Foto itu? Ya, gak harus gede, Mbak. Lah foto-foto pusing aku lagi gede gede. Asli pondasi lawas itu, gapura lawas itu. Ini keren, Mbak. Ketok, Mbak. Lho iki ora sing gedhe, Mbah. Iya. Gedhe tapi di apa jenenge gosok. Lha iya. Tanda asli khas Majapahit iki, Mbah. Iya. Ya. Khas Majapahit. Heh, ana sing meneh. Gak ana sing meneh. Ori. Lho Mbak, bagian tengah malah gede-gede botoknya Mbak. Ini satu-satunya bangunan peninggalan Majapahit sing nang wilayah kota Mojokerto. Kota itu kabupaten. Ukurannya variatif, Mbak. Ini salah satu batu bata merah peninggalan era Majapahit. Tapi ukurannya sangat bervariatif. Ada yang agak kecil dan ada yang juga sangat besar, dokter. Super besar ini. Kalau yang di atas itu super besar. Oke, lagi gede. Gila gede. Iya. Lagi peninggalan tangan ini gitu. Besar ini yang loh. Paling atas ini. Gede. Dan hasil kita tetap gigi. Goresan tiga jari. Goresan ini tiga jari ini. Ini goresan. Adalah ciri khas ya. Pada era Majapahit. Ya. Ori belum tersentuh, tidak pernah tertimbun tanah, tapi mengalami faktor alam ya, kerusakan faktor alam ya. Nek badan candi ini sak meneh, badan gapura sak meneh, tunggane kira-kira iki sisa pirang meter munggah. Iki murni gapura asli era kerajaan. Ngono aku mau coba pahit keliru, gak mau coba pahit juga keliru. Wis sembuh tafsirin dhewe. Jelas iki lho, kada semen. Lho to lho. Iki bareng Cakra Panorama. Karo Gampang Channel. Lho iki mbak nek terus nemu enggak lho Mbak sak piro bangunan iki? Lho dukur iki. Hah? Dukur. Cara iki lah. Gapura kan ya. Gapura separo iki. Separo kan cara dunggane. Heeh. Apa? Tali iki, Mbak. Enggak. Iki sampe left iki. Enggak iki nang kene ono salah siji ne. Iku sekitar kene iki ya salah sisi makam iki. Iku ana makam mendiang makam bapake salah satu pesulap nasional bahkan internasional. Opo